Spanduk aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak di Kabupaten Banyuwangi tersebar di berbagai jalan umum. Spanduk yang dipasang oleh DPC Partai Keadilan Sejahtera Banyuwangi menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Spanduk yang berisi penolakan harga BBM dengan menggunakan bahasa daerah khas Banyuwangi ini tersebar di 24 kecamatan, menurut Ketua DPC PKS Banyuwangi, Mandiri Warang Agung. Naiknya harga BBM akan semakin mempersulit masyarakat karena akan berpengaruh pada tingginya harga sembako. Tidak hanya memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM, DPC Partai Keadilan Sejahtera Banyuwangi juga rencananya akan berunjuk rasa. Mereka juga akan menemui anggota DPRD Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasi penolakan harga BBM. Itu juga tidak menyelesaikan.